65 kilogram. Let's welcome Gurban. And the opponent, representing Ciputa, dengan berat 65 kilogram. Give it up for East Coy! Pertandingan pembukaannya. Oh, bagus body set. Iya. Diblok dari Dua-duanya punya basic boxing yang bagus sih. Fiskoy bagus ya. Iya, cukup bagus. Oh, nice. Oh. Bagus sekali komentar dari cornerman Cukimai katanya. Memang ada suara-suara dari corner. Betul, itu seru. Itu memang penting sekali. Iya. Standing count sepertinya. Oh, dicek dulu sama dokter. Ya, walaupun ini underground tapi tidak boleh mengambil air dong. Tidak boleh dong. Bangsa. Tidak boleh dong. Dan colongan. Walaupun ini underground tetap ada rules. Betul, ada rules. Back again, UFL. Underground Fighting League. Sepertinya dokter masih dicek keadaan. Ya. Mungkin ada patah hidung atau sesuatu nih. Sepertinya ada robek dikit-dikit. Oh tidak. Aman. Aman. Nah ini underground fight dilanjutkan. Yes. Gulban. Uppercut kiri dari Skoy. Oh, kombinasi yang bagus dari Skoy. Oh, nice. Iya, Gulban. Oh, nice. Dua-dua yang bagus sekali. Oh, Gulban. Oh, nice. Pindah dari Gulban. Ini literally. Oh, uppercut yang bagus dari Skoy. Sepertinya. Wasit blue itu. Sudah putih. Wasit kurang minum yang putih ya. Ada apa tadi? Apa itu nampaknya? Oh, dicek lagi. Oh, Skoy kelihatannya banyak sekali pendukungnya di sini. Parah nih, ornernya paling penuh nih. Ornernya mantap sekali di sini. Parah. Nyuri layar betul. Oke. Balik. Ini Skoy dipresent dari daerah mana nih? Hah? Skoy dari mana nih? Seperti dipresent nih kalau daerahnya nih? Kurang paham saya. Menteng kayaknya. Menteng. Saya di sini nggak ada. Nggak ada. Kurang di sini. Oke, lanjut lagi. Skoy terlihat di sini kemampuan boxingnya lebih bagus sih. Uppercut bagus dari Skoy. Tapi Gulban terus. Iya, terus maju. Bagus sekali. Oh, apa kata
dari oh, sudah berdarah Gulden. Hidung dari hidung. Iya, keluar dari hidung. Oh, telak sekali ke kanan. Oh. Iya. Pukulannya enggak ada yang masuk. Enggak ada yang masuk. Sulit. Susah. Masuk nih. Tekan doang dari Magul baru juga bisa muka. Bagus body shot bagus sekali. Oh, sudah tidak banyak perlawanan dari Gul'dan sih. Ya. Si Gul'dan udah parah di berdarah-darah. Time. Yuri. Oke, pertandingan masih terus dilanjutkan. Masuk ke ronde kedua. Ronde pertama selesai ya. Darah-darah. Dan Ispoy membawa banyak sekali corner di sini. Betul. Cornernya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu 7 orang corner dari Ispoy. Oh, lebih dari SM. Itu dia. Dan corner tuh menurut gue sudah sangat penting. Karena bikin sangat jadi mempengaruhi. Khususnya di underground event kayak begini nih. Corner sangat mempengaruhi sih. Buat mental jadi bagus. Lagi gitu. Cornernya terlihat seram-seram ini. Benar. Tapi Gul'dan gokil sih. Gul'dan punya mental yang cukup. Gila sih. Karena secara teknik memang dia kalah dari Ispoy, tapi mental gak mau kalah sih. Bagus, salut juga buat Gul'dan. Iya. Gak begitu masuk. Betul. Dan abis ini kita akan menyaksikan untuk babak kedua. Ispoy lawan Gul'dan. Berwarna putih, Ispoy di hitam. Ya. Sebentar lagi. Mabro, bisa geser sedikit. Mabro, aduh, Mabro. Iya. Iya. Aja. Bun. Iya. Wow, nice. Ispoy melempar pukulan kurang tepat. Gul'dan juga melakukan counter sekali. Gul'dan tetap maju ke depan. Ispoy bagus bertarung mundur. Cukup bagus bertarung sambil mundur. Tapi dia konsisten. Kanan. Lanjut. Dia terbaca semua. Semua pukulan yang terbaca oleh Ispoy. Masuk. Ispoy terlihat tenaga. Naga sudah mulai cukup habis. Itu patah ini hidung itu, Jak. Patahin lu. Uppercut. Gul'dan nah. Iya. Meniru uppercut. Betul. Enggak masuk. Bas. Oh, nice. Jab straight ke badan. Diblok tapi masih sama Ispoy. Iya. Ukurannya cukup melayang. Beda dengan Ispoy. Ispoy pukulannya banyak masuk telak. Setuju. Tetap maju. Mata maju. Mental yang cukup kuat sih keduanya nih. Banyak juga nih Gul'dan. Banyak banget. Swing. Bagus sekali pertarungannya. Luar beli. Bagus sekali. Semua berdiri di sini. Semua. Ispoy terlihat habis napas. Berbeda dengan si Gul'dan. Waduh. Memanas di sini kita lihat penonton pun ikut berdiri semua menghalangi masih dekat. Oh, apakah dari Ispoy kena sama lagi bias. Oh, dari Ispoy masih dari Gul'dan masih punya stamina yang lebih baik dibanding Ispoy. Masuk kiri masuk telak. Oh, dibalas. Tidak ada yang kena pukulannya. Masih. Gul'dan.
tidak ada tenaga untuk keluar sepertinya. Bustai sudah mengeluarkan off guard. Tolong cornernya, jangan marah-marah dong. Santai. Kita semua ini akan berkelahi saja. Itu dia. Ini panjang paling seru penonton ini sih ini nih. Betul. Underground fight ini. Iya, Urban lawan Iskoy. Iya. Berat sama 65 kg. Kita lihat. Seru fightnya. Seru banget. Seru banget. Karena didukung oleh para penonton yang ikut mengamuk. Betul. Dari corner yang rame. Betul. Lawan penonton juga yang rame juga di sini. This is underground fighting league. Iya, betul. Iya sih. Untungnya nggak ada corner cewek. Ring girl cewek. Ring girl cewek. Ring girl ceweknya bahaya. Betul. Oke, ronde terakhir. Last round. Ronde terakhir di co-main event kita malam hari ini. Gulban Iskoy. Gimana nih, Em? Round terakhir nih, Em. Ronde terakhir makin memanas sepertinya. Yes. Gue salut sama Gulban sih. Iya, memang. Gue salut. Keduanya punya mental yang bagus sih. Ya. Iskoy bagus banget fight-nya. Last fight. Ini dia, Gulban on Iskoy. Ya, lihat. Oh, masuk ronde terakhir. Jep. Oh! Elak sekali. Oh, bagus sekali. Ending sama Gulban, iya. Benar-benar menghibur sekali. Gulban kuat. Banget. Diterima pukulan sama dia. Diterima pukulan. Gulban, iya. Sayang tidak dibalas. Kenapa cuma dikasih doang? Iya. Gulban, yes. Harus segera dibalas, siapa yang balas? Tuhan yang balas di sini. Iskoy sudah cukup lelah, tapi masih balas. Bisa lempar-lempar. Masih banyak juga nih. Gulban masih balas. Bagus. Gulban. Apa Gulban masih bisa? Kita lihat. Keren banget Gulban. Salut buat Gulban yang tahu terus menghibur ya. Seru. Iya. Sekarang. Oh, kena lagi. Iskoy berusaha mengincar KO tapi sepertinya sulit ya. Badak banget ini. Kuat sekali. Bagus sekali. Iskoy. Masih. Sekali perlawanan yang diberikan oleh Gulban. Gulban terlihat senang-senang ya Gulban di sini. Betul. Wah, memanas sekali di sini. Memanas. Pertandingan mulai tidak kondusif di sini ya. Sudah marah semua. Ya, selihat dari corner Iskoy ya. Corner Iskoy marah ya, besar ya, sepertinya. Ready? Oke. Lanjut lagi. Last round. Gulban masih kuat sekali di sini. Gulban gokil sih Gulban. Iskoy ya, lanjut lagi. Ya. Oh, bagus sekali pukulan dari Iskoy. Gila. Ini pertarungan yang paling menarik malam ini menurut saya. Iya. Gulban. Oh, masih. Masih. Iskoy sudah mulai kehabisan tenaga. Gulban juga. Tapi sudah
di bawah dua-duanya. Di sini Pepe terus sama Gulban. Itu dia. Iya. Bagus sekali. Terlihat corner mainnya sudah. Waduh. Mulai tidak santai semua orang. Terlihat ada kata-kata Cuki Mai lagi di sini. Iya, kata Cuki Mai banyak diulang di sini. Ya. Mungkin Cukinya bisa dilangin mainnya aja kali. Betul sekali. Biar kayak bulan gitu, bulan Mei, bulan April. Betul. Sulit sekali buat berkomentar nih di sini. Betul. Ditutupi ya, sama ya, semua corner-corner ini. Ya, ya. Dan inilah tujuan dari sebuah fight ya. Underground fight. Betul. Oh, pertandingan sepertinya sudah berakhir. Oh, berakhir. Karena waktunya pun sudah selesai. Oh, ini. Habis. Masih ikut ya. Masih belum. Oh. Eskoy tidak bisa melanjutkan pertandingan sepertinya. Karena tadi ketiban sikut kayak. Oh. Apapun nih pertarungan yang salut buat kedua fighter lah ya. Asli, iya. Salut banget. Saat menghibur juga salut buat para cornernya yang ikut menghibur. Seru banget bos. Seru. Oke boleh minta tepuk tangannya semuanya. Hey! Kasih lagi tepuk tangannya. Hey! Tepuk tangan untuk cornernya juga bos. Hey! Sangat menghibur sekali. Seru sekali. Lanjut lagi. Yeah. Oke, apakah lanjut? Memang dibutuhkan perkelahian-perkelahian macam betul. Inilah. Inilah mungkin yang dimaksud dengan Underground Fighting League ya. Betul emang sekali. Kita pengen lihat seperti ini mungkin ya. Benar, semua orang pengen lihat orang berkelahi. Betul, semua orang yang pengen lihat orang adu pukul. Betul sekali. Karena kalau adu debat, ikut lomba debat. Iya. Masuk ini, TV One. TLC. Bukan One Pride. Mantap. Bos. Kita panggil dulu untuk berdua ada Gulban dan Eskoy untuk ke tengah. Pastinya ini seru banget. Tapi masih foto. Benar menyuruh foto. Kita semua damai ya, oke. Unanimous decision. Set it up. And make some noise. For Eskoy! Right about now, next to me, the winner of Pote 8 with a unanimous decision. This is Eskoy. Yeah. Thank you semuanya yang udah datang support gue dan udah ngeramein acara ini. Sama kayak gue juga untuk ngebantu acara ini untuk ngeramein tentunya. Oke, okay, what do you think about your fight barusan? Gimana menurut lo tuh? Lo udah segitu maksimalnya kah? Menurut gue B aja sih ya. Gue akuin persiapan gue juga kurang karena dadakan dan kemenangan ini menurut gue juga B aja karena gue lawan atlet TikTok gitu, bukan atlet tinju beneran. Jadi ini bukan suatu kebanggaan sih kemenangan ini untuk gue. Cuman untuk ya sparring rutin aja buat gue. Oh, he's got the attitude. Oke, okay, lo berapa lama untuk mempersiapkan match ini? Sebenarnya 2 minggu. 2 minggu. Oke, okay, next event adalah bulan Maret. Kira-kira lu bakalan lebih siap lagi? Pasti gue bakal persiapan lebih matang lagi. Dan juga gue suka banget sih sama acara WFL ini. Menurut gue vibesnya beda banget dari acara-acara yang lain. Dan ya, ditunggu untuk season selanjutnya. Gue lawan petinju beneran. Keren. Once again, that was Eskoy. Thank you.